Ya, mohon diperhatikan dari gambar ini Anda bisa lihat ya, sebuah rangkaian kawat yang terdiri atas hambatan. Ini ada hambatannya R. Ini ya, R hambatan 5 ohm. Sama dengan R-nya sama dengan 55 ohm. 5 ohm. Gini ya, kasih simbol ya. Dan kawat AB sepanjang 5 cm. Ini kawat AB. Kawat AB ya. Ini panjangnya ini 40 cm. L 40 jadikan ke meter. 40 kali minus 2 meter. Kemudian medan magnet. Medan magnet 4 kali 10 pangkat. Jadi induksi magnetik B sama dengan 4 minus 2. WB itu sama aja dengan Tesla ya, Weber per meter persegi, atau sama aja dengan 4 kali 10 minus 2 Tesla. Sama dengan Tesla, ya. Ini tadi L ya. Kemudian bila kawat AB digerakkan ke kanan, digerakin ke kanan kan? Sama kayak tadi, gerakan ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon, jadi V 10 meter per sekon. Arus yang mengalir pada AB melalui R. Jadi I-nya ya. I-nya berapa? Jadi gaya Lorentz. Ada nggak gaya Lorentz-nya? Cari tegangan GGL berarti. Ya. GGL-nya B L V. Pakainya GGL, karena yang ditanya I kan? Iya. R ada, kita cari GGL-nya. Iya. GGL sama dengan B-nya 4 kali 10 pangkat 2. L? Sini ya, jadi kali 40 kali 10 pangkat. Terus V? 10. Jadi GGL-nya? 16 160 Pak. Hah? 160 4. Ini ada 10? Ini 100. Nah, kali 10 pangkat 4. Minus 2 kali lagi 10 pangkat minus 2. Ini nolnya 2 kan? Ya. Berarti ini bisa dicoret 1 ya? Ya. Coret. Coret, coret. Berarti 16 kali 10 pangkat volt. Nah, kalau GGL dapat, kita punya R kan? GGL itu R itu sama dengan GGL dibagi I kan? Karena I sama dengan GGL dibagi R. GGL-nya 16 kali 10 pangkat minus 2. R-nya berapa? 5. Ah, 16 per 5 berapa? 16 bagi 5. 3,2. Bagi 5 kali 3. Ya, 0,10. Jadi 3,2 kali 10 pangkat 2 ampere. Ada nggak jawabannya? Oh, ini dalam mili ampere. Jadi kalau dalam mili ampere Anda rubah. Jadi I sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 2 dikali. Ya, kali 1000. Jadinya mili ampere. Karena 1 ampere sama dengan 1000 mili ampere. Jadi I-nya berapa? 32. 3000. Ini kan 2 nih, coret 2, ini coret. Jadi 32 mili ampere. Nah, ini sampai nilainya 2.